Kita perkenalkan tim dari Politani Negeri Kupang. Ini Ibu Agripina Bele, Koordinator PIM TRP. Pak Marten Saubaki, Kepala Lab THP. Ibu Dr. Ludia Gasong. Ibu Zulianatul Hidayah. Ibu Dr. Seni Bunga. Selanjutnya, Ibu Eni Hidayati, Kepro TRP, dan Ibu Naima Bora. Sambutan dari Kepala Desa Ragnamo. Ini adalah tim dari Teknologi Rekayasa Pangan, serta peserta pelatihan ataupun pengabdian masyarakat. Sambutan ke Prodi TRP. Mungkin di rumah ada sibuk, urus suami, urus anak, tapi menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Semoga nanti dengan adanya pelatihan, ada tambahan pengetahuan untuk bisa diterapkan di rumah. Nanti ada, mungkin ada sedikit keterampilan tertentu, kemudian di pakai, kemudian bisa dijual produk-produknya, siapa tahu bisa menambah pendapatan kembali. Saudara, kami sedang mengikuti tim Prodi TRP di kelompok wanita tani Anugrah 2 Ragnamo, pembuatan manisan buah asam. Sudah itu jangan sampai rusak, jangan sampai terlepas. Dengan yang siapkan larutan air gula 50%, maksudnya. Ibu bikin apa ini? Manisan. Manisan apa? Asam. Asam ya. Ini apa nih bedanya apa? Satu original, satu ada kacangnya. Oh, ada kacang, itu original ya satunya. Iya. Berbagai teknik pembuatan minyak kelapa. Pembuatan marning jagung. Suka yang kulit pijat, ada yang suka yang juga. Nah, kalau buat marning itu maunya pas ya. Jagung. Pembuatan ejrol. Ini baru Mama ya sendiri. Ini ejrolnya, Pak. Pembuatan steak labu kuning. Pembuatan keripik pisang berbagai cita rasa. TRP. Yes. TRP. Yes.